Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hans Google Pacing yang selalu hoki orangnya. Oke, teman-teman, salam sejahtera, salam sukses selalu buat teman-teman semua. Kali ini saya mau bikin tutorial cara memasang umpan mie, teman-teman ya, pada kail. Pada kail ini, teman-teman ya. Ini atas permintaan dari Bank Dunia Anime. Bang, tolong bikinkan tutorial cara masang umpan mie pada kail, Bang. Yang anti mojal, makasih. Oke, untuk Bank Dunia Anime ditunggu ya. Dilihat ini tutorialnya. Dan ada lagi dari anak YT. Bang, gimana cara pasang umpan mie di kail? Mudah dibaca, Bang. Selalu dibaca. Oke, tunggu anak YT ya. Saya bikin ke tutorialnya. Dan ada lagi dari Gatot Sukoco. Bang, bisa buatkan tutorial cara memasang umpan mie pada kail kah, Bang? Ditunggu, Bang. Oke, siap. Terima kasih, Bang Gatot Koco. Oke, teman-teman, ini saya mau bikin tutorial cara pasang umpan mie ke mata kail atas permintaan dari teman-temanku, teman-teman tadi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, cara yang pertama, gini teman-teman ya, kita bulat-bulatkan dulu. Setelah itu kita tancapkan, teman-teman ya. Nah, gini teman-teman ya. Ini cara yang pertama. Ini saya pakai mata kail yang agak besar biar mudah nancapkannya, teman-teman ya. Kalau untuk mata kail palau atau wader kebesaran nih, teman-teman ya. Oke, kita lanjut cara yang kedua, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini cara yang kedua. Enggak saya bulat-bulatin ini, teman-teman ya. Saya langsung tutupkan di mata kail. Ini saya bentuk lonjong sampai enggak kelihatan mata kailnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Gini cara yang kedua, teman-teman ya. Enggak kelihatan ini. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga. Oke, teman-teman, kita pakai cara yang ketiga ya, teman-teman ya. Kita butuh banyak umpan ini, umpan minyak. Kita agak bikin agak besar, teman-teman ya. Sama seperti yang kedua, cuma bedanya dia dibikin bulat. Yang kedua tadi bikin lonjong, teman-teman ya. Yang ketiga ini kita bikin bulat sampai menutupi mata kail. Oke, ini teman-teman ya, cara yang ketiga. Oke, untuk teman-temanku semua, semoga tutorial cara memasang umpan mie pada kail ini bermanfaat dan sukses selalu buat teman-temanku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.